Terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Tapi sebelumnya, selalu support channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, tis pokoknya. Oke, kalau gitu enjoy the video. Halo semuanya. Balik lagi sama gue Aji Pulung di game GTA 5 Mod Sultan. Oke, teman-teman. Waduh. Udah beberapa hari nih enggak nyentuh GTA, gatel gitu. Oke, teman-teman, hari ini gue ada agenda yang baru gitu kan. Nah, ini yang gue bilang di awal-awal GTA 5 Mod Sultan kemarin ya, asik. Kita ada konten gerbek rumah gitu, teman-teman ya. Biar kayak Bang Atta gitu kan. Yoi. Waduh. Oke. Hari ini gue bakalan ya, bisnisnya si Sultan ini salah satunya adalah bisnis properti, teman-teman ya. Jadi lewat bisnis properti ini si Sultan bakalan grebek-grebek rumah mahal gitu kan. Oke, kalau gitu kita menuju langsung ke rumahnya, entah nanti langsung deal-dealan dibeli apa enggak ya. Yoi, kita grebek dulu yang penting ya. Yoi. Biasanya kalau ngegrebek tuh rumah artis gitu. Nah, ini rumahnya bekas artis lah yang dijual gitu kan. Nah, akhirnya si Sultan Rojak ini langsung. Oke, by the way, ini Alphardnya udah gue ganti warna gold sesuai request dari Karian ya. Ganti warna gold. Oke, gue ganti gitu. Terus ada kemarin yang request mobil BMW i8. Oh ya, sabar dulu, ntar biar gue ganti dulu ya. Gue beliin dulu BMW i8-nya. Sementara kita pakai Alphard ini dulu, teman-teman ya. Dan belum ada supir, jadi nyupir sendiri. Aduh, belum ada supir gitu. Ah. Oke, kalau gitu kita langsung aja berangkat. Sah. Yo, ini mobil buat khusus buat jalan-jalan, kerja gitulah, jadi satu pokoknya ya. Mobil Alphardnya Sultan Rojak. Yoi. Waduh, gue agak lupa sedikit sih jalannya tadi di mana ya. Tapi deket kok. Rumahnya sih masih di daerah-daerah elit sini, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang masih bisa dijadiin tetangga lah ya. Bisa. Oke, kayaknya kita melipir ke sini kayaknya. Seingat gue sih gitu. Jalannya sih seingat gue melipir ke sini ya, karena gue nggak gunain map. Sombong gitu. Enggak, emang udah hafal aja gitu. Lewat sini bisa, lewat sebelah sono bisa gitu loh, teman-teman. Oke. Waduh. Ini bikin lama aja ini mobil dah. Pelan banget dia masalahnya. Stop. Enggak, ini rambu-rambunya enggak jelas anjir. Masa enggak boleh lewat sih? Enggak jelas. Rambu-rambunya enggak jelas. Apa mungkin gue yang salah gitu? Oh, enggak kok, ada mobil yang lewat kok ya. By the way, kemarin belum gue pikirin ya buat motornya. Nanti gue pakai ya, gue pikirin dulu lah motornya ya. Karena kalian lebih milih mobil ya buat si Sultan Rojak kebanding sama motor ya. Udah, nanti gue samain motornya sama punyanya si Bang Atta Halilintar. Waduh. Loh, biar mirip gitu kan Sultan. Yoi. Oke. Kayaknya sih sebelah-sebelah sini tadi, teman-teman. Gue agak lupa sedikit sih. Nah, ini dia, teman-teman. Saatnya kita ngegrebek rumah. Ini dijual dengan harga 6,5 kalau nggak salah, 6 miliar. Oke, kalau wow. Baru masuk aja udah wow gitu kan. Wow. Oke. Wow, ini bengkel sendiri gitu maksudnya. Oke, mantap juga nih. Parking open 24 hour, gila. Wah, ini pintunya nggak otomatis ini. Woi, buka dong. Oh, salah. Jalur kiri ya.
kok nggak ngebuka? Waduh, nggak ngebuka teman-teman. Kita parkir sini aja ya daripada lecet mobilnya. Oke, kita sekarang. Wih, gila, kita punya parkiran sendiri. Gitu. Gimana gitu? Punya parkiran sendiri. Wow, ini wow banget. Asli wow banget loh. Wah. Waduh, ini kita pindahan ke sini aja kali ya. Iya. Pindahan ke sini aja kali. Entahlah ya. Gila, rumahnya bagus banget. Parkirannya aja udah in game gitu. Nah, ini buat waduh, gila udah. Gila, gila. Ini mah muat mobil banyak banget ini mah kalau kayak gini caranya, ya kan? Waduh, ada ATM-nya sendiri gitu. Aduh, udah. Cocok ini buat si Sultan nih, bener. Oke, kita coba. Ini ngebuka sendiri nggak sih? Gue takutnya nggak ngebuka. Gitu. Oh, lewatnya dari sini teman-teman. Kalau dari luar, wow. Gila, udah. Gila, parah ini, gila. Rumahnya keren, kece dah. Kece parah ya. Wow, kita punya parkiran seluas ini loh. Ini berapa mobil ini yang bisa masuk di sini? Wow, gila ya. Buat koleksi bisa lah ya. Waduh, oke. Kalau gitu kita langsung aja ngegerbek isi rumahnya sekarang. Yo, kita gerbek-gerbek sendiri lah ya. Yang punya lagi nggak ada, syuting katanya. Waduh, udah fix. Kita beli 6 miliar ya. Yo, iyalah keren. Sumpah ini mah keren. Nah, udah keren pokoknya. Oke, kita masuk. Yo, wow. Wow. Kita punya dapur di sini sebelah sini. Wow, dapurnya mewah sekali ya. Ini apa nih? Ruang rahasia ya? Bukan kayaknya. Oh, ini. Waduh, gila. Kulkas aja ada radarnya gitu kan. Wah, dapurnya enak banget dah. Aduh, wah, ini tempat nyantai nih, teman-teman nih. Wih, gila. Di tengah kota gitu kan. Waduh, mantap pemandangannya. Lumayan lah ya. Alright, kita langsung memasuki zona basah gitu di sebelah sini. Waduh, lantainya nggak nongol. Wah, ntar kita benerin lah ya. Ada lantai yang rusak di sebelah situ. Jadi kita harus loncat ke kolam renangnya. Dan kayaknya kita harus benerin deh sebelah situ ya. Waduh, udah fix. Ada ruangan bowling sendiri gitu. Ini sih good job banget gitu. Waduh, ini gak bisa nyobain renang nih gue nih. Gila, sayang banget ya. Nah, ini mod-mod kayak gini teman-teman ya, karena GTA-nya nggak sama GTA gue yang bikin mod ini. Jadi terjadilah seperti ini gitu teman-teman. Kadang objeknya suka ngilang gitu. Akin lantai satu kita punya ruang santai plus kolam renang ya, langsung area basah di situ. Yoi, tapi keren sih overall ini rumahnya, asli keren. Kita naik ke lantai 2. Mantap. 6 miliar sih worth lah kalau buat rumah kayak gini ya. Wow. Lah sono kok kayak rame banget ya. Wah, 3 lantai ya. Buset dah. Coba kita tengok sebelah sini. Ini master bedroom nih kayaknya ya. Jadi tempat tidur utama di sini. Wih, gila kamar mandinya kece parah, kece udah. Wow, gila keren. Kita bisa keluar nggak sih? Wah, oh bisa. Kira-kira nggak bisa keluar. Wah, udah ini fix. Tuh, tempat nyantai gitu kan. Yoi, mantap. Waduh, lagi gerimis. Mantap juga nih. Oh, pintunya otomatis teman-teman tuh. Gue baru tahu gitu. Waduh, nembus. Ntar gue benerin dulu teman-teman, weathernya extra sunny.
ngeganggu gitu kan, suara hujan itu. Ini koridor gitu ya, maksudnya ya. Wow, gila, bisa kelihatan dari sini halaman rumah kita ya. Wow, gila, keren. Weh, kita di sini punya tempat bermain. Wih, gila. Itu masih ada orangnya, anjir. Waduh, udahlah. Kita nggak usah nyapa-nyapa orangnya lah, bodo amat. Kita mau main gerbek-gerbek aja ya. Gila, gila, keren sih ini rumahnya. Wow. Tinggal lantainya itu doang sih, kayaknya nggak nongol itu. Ntar kita benerin ya. Wow, ini sih cool lah. Cool banget ini rumahnya, asli. Wow. Wah, bolanya bisa ngeglinding. Wah. Waduh, udah keren rumahnya udah. Wah, di sebelah sini ada ruangan nih. Ada dua kamar tidur utama gitu. Ini cocok banget buat keluarga ya, teman-teman ya. Yoi. Tuh, mantep, two story ya. Dua kamar yang kembar identik. Oke, kayaknya lantai 2 segini doang. Kita langsung lanjut ke lantai 3-nya. Lukisannya nih harus diganti nih. Diganti sama lukisan apa ya enaknya? Waduh, ini emang artis ya. Dapatnya penghargaan banyak banget. Madok lo namanya lo. Wow. Wow. Waduh, mejanya nggak nongol. Waduh, ini meja kerja, teman-teman nih ya. Wah iya, meja kerja ini. Waduh, mejanya nggak nongol nih. Perlu banyak perbaikan lah ya di sini ya. Wah, gila, udah keren, parah, ini keren, parah, ini asli. Gila, ruangan santai kita di atas, di lantai 3 juga ada gitu. Ada tempat tidurnya juga gitu di sini kan. Wow, tempat nyantai juga. Waduh, ini loh pintunya ini loh, wow banget. Wuh, gila, gila. Waduh, udah. The best banget lah ini rumah dah. Waduh, duitnya berkarung-karung, yoi. Waduh, kita kalau mau ganti pakaian ada tempatnya sendiri nih, teman-teman nih. Yoi, pintunya otomatis dong. Sah, gila. Yoi, kita punya tempat buat ganti sendiri ya, buat kamar ganti sendiri. Yoi, kita tinggal tutup hordennya. Udah, enak gitu ya. Oke, kita menuju ke ruangan terakhir nih. Ini ruangan terakhir nih pasti nih. Ada apa nih di ruangan terakhir nih? Oke, ruangan terakhir kita punya apa nih? What the hell? Kita punya kamar mandi aja segede ini. Kalau real life ya, kamar mandi segini nih kayak rumah gue nih, teman-teman. Gedenya segini nih rumah gue nih. Ini buat kamar mandi doang loh di sini loh. Gila, keren parah ya. Waduh, kok jadi malam sih? Wah 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 wah. Waduh, udah malam nih. Kelamaan nih gue ngegerbek-gerbeknya ini ya. By the way, ini ruangan terakhir dari rumah ini, teman-teman. Gila ya. Rumah 6 miliar mewah banget ini udah. Mewah parah. Waduh, gila. Wah, ini sayang banget gak nongol juga. Tapi ini worth it banget buat dibeli. Yoi, bakalan. Ya, namanya juga Sultan Bisnis Properti gitu kan. Ya, nanti kita beli, kita jual lagi, kita beli, kita jual lagi gitu. Work hard, pray hard lah ya. Oh, asik. Slogannya A-Team tuh ya gak? Yoi. Oke, kalau gitu teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai habis, bis pokoknya ya. Thank you sekali lagi supportnya. Selalu support gue dengan cara like dan subscribe pastinya ya. Kita langsung beli aja ini rumah 6 miliar ya. Nah, next video gue bakalan ngebeli motor atau mobil kali ya. Soalnya buat dia kemarin requestan kalian juga belum ada belum masuk gitu teman-teman ya. Dan kayaknya
gue masukin di next video. Wah, gila keren parah ya. Malamnya kayak gini loh nyalanya loh. Waduh, ini dah udah. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, gue aja pulung, sampai jumpa di next video.